Oh, tuh guys, di ujung sana tuh teman saya motong rumput sendirian. Ya. Dengan kawasan seluas ini dia sendirian. Oke. Okay? Untung kata untung. Jom kita ke sana. Oke, okay, sebelum ke sana saya akan menunjukkan ya. Ini adalah resep dari JNT ya. Resep JNT buat pemenang hadiah tali senar. Total keseluruhannya itu ada lebih kurang 17 orang, yang saya targetkan itu 50 orang, dan yang untuk abang dari mana itu? Dari Brunei Darussalam. Saya minta-minta maaf lah, sebab ini hanya untuk Malaysia kan. Jadi kalau yang dari Brunei itu saya tak dapat antar, sebab urusan pengeposan itu sangat-sangat leceh ya, sangat-sangat susah. Jadi saya minta maaf lah. Kita saya doakan semoga abang yang dari Brunei itu tidak kecewa, dan semoga abang tuh selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Total semua pemenang itu adalah 17 orang ya. Ini coba lihat, ini tarikhnya 24/9/22. Semua tarikh yang sama ya. Nih, 24/9/22. Ini lagi tarikhnya nih, semua tarikh yang sama, dan itu hari ini. Oke. Semoga yang mendapatkan hadiah tali senar ini mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan diberi manfaat banyak dengan tali senar itu, dan semoga berkah. Ya itulah, saya pun tak pandai cakap kan. Yang penting intinya macam itulah, semoga berkah dan semoga tidak tertanya-tanya lagi dengan tali senar 2.2 mm. Oke. Okay? Oke, okay? Jom sekarang kita tengok mesin rumput itu kejap. Kejap ya. Dia power mesin rumput tuh. Wow, betul-betul power. Oke, okay, yuk kita lihat ya. Dengan kawasan yang seluas ini, tuh sampai ujung sana itu, tebing sana itu, terus ya ke sini lagi, itu hanya satu orang. Dan dia hanya sampai pukul 4 sore. Ya, satu orang. Sampai pukul 4 sore itu sudah selesai. Saya bisa tolong motong. Ya. Dia seorang. Untung atau tidak? Sebetulnya jadi pemborong mesin rumput itu tuh senang-senang susah. Senangnya itu kalau kita mendapatkan pekerja yang bertanggung jawab, dan nah itu senang. Susahnya itu bila duitnya itu keluarnya lambat. Karena 2 bulan baru keluar. Kayaknya 3 bulan baru keluar. Nah, itu kalau kita tak ada modal di situ, kita bisa gulung tikar. Oke, okay, lihat. Rumputnya sangat pendek, seperti video yang kemarin ya. Nah, seperti ini motongnya. Santai. Tapi ini memang bisa diharapkan. Okay. Santai, tidak perlu buat yang penting pasti rumputnya, tidak berulang-ulang, tidak maju mundur, sekali ayun pasti kena, sekali jalan kena, walaupun perlahan hasilnya memuaskan. Yang penting mesinnya laju. Kalau yang dibilang istilahnya pakai senar tidak menarik, ya sudah nggak apa-apa. Yang saya cari bukannya menarik atau tidaknya, orangnya kecil, kerjanya rileks. Tapi dari situ ke sini baru berapa menit? 1 menit belum sampai deh sampai sini. Dari situ ke sini tadi kan 1 menit belum sampai deh sampai sini. Semua mesin rumput itu tidak mudah yang kita lihat. Semua itu ada triknya, ada cara-caranya. Nah, ini. Wow. 1 hari yo. Dia sudah sampai ke sana, tengok terus. Sana terus. Sudah dapat. Ini tinggal sampai sana ya. Nanti sehat ya. Nanti lepas setengah hari sambung lagi sebelah situ dan sana. Yang ujung itu sudah, yang paling ujung sana itu sudah malah. Yang tebingnya itu tinggal itu ya. Mungkin dalam pukul 3 dia sudah balik. Seperti biasa saya ini hanya jadi tukang kameramen ya, tukang video ya. Oh, itu dengan saya, dan kok pakaian saya pun pakai sandal, pakai slipper. Oke. Okay. Panas guys, panas. Padahal udah hitam kayaknya panas. Ya, nanti kalau dia tak siap.
Saya paling suka kalau dia yang motong. Dia motong teliti. Ya. Satu pun mesti dipotong. Lihat. Kalau yang geng-geng sebelumnya itu dia maunya laju terus. Laju dia siap balik. Kalau ini rileks ya. Nah, namanya posisi seperti ini. Kita perhatikan ya. Setiap kali gerakan dia mesti kena. Dipotong sebulan dua kali. Kecet ya dari situ ke sini dah. Sampai. Ini aku rata ya. Anginnya kuat anginnya. Seperti biasa mesin andalan kami yaitu Hus warna 542 RPS ya. Terus warna nih. Mesin yang sebenarnya 542 RPS nih, ini yang model paten ya, bukan profesional. Kalau dia yang pakai profesional dia kurang, dia suka yang paten. Dia sebab dia agak lembut sedikit yang paten. Kalau yang profesional dia garang. Nah, garang. Dia kan ngayunya lebar. Jadi kalau yang paten itu memang sesuai lah buat dia. Kalau yang profesional tuh, wah, ngayun panjang seperti ini tuh agak low belakangnya. Sangkut. Ya seperti inilah keadaan kalau motong. Tuh nanti dari sana balik lagi ke sini. Nah, dengan keluasan ini membutuhkan waktu hanya 5 menit ya. Dan keluasan ini membutuhkan waktu hanya lebih kurang 5 menit. Dan sudah selesai. Dan nanti pindah sana sampai sana. Aku rasa nanti dalam pukul 3 sudah selesai dia. Dan oke. Okay. Untuk scan dari saya. Oke, sekarang saya mau keluar dulu. Pergi jauh. Oke. Okay.